Halah teman-teman tuh, saya disuguhi saya peutnya bu, nyala namanya teh peut sama si ibu tuh sama bapak. Insya Allah di kuaku sanggup. Ada panennya ibu mah damang bu. Alhamdulillah. Nyangka ke silaturahmi abdinya, aduh ngiringan amang apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur sadayana kumaha bagaimana daramang. Berjumpa lagi di channel Katumiri Kidul. Seperti biasa ya teman-teman, saya mau ngaprak di pedesaan Sunda yang ada di Kabupaten Cianjur ya. Lebih tepatnya sekarang saya berada di kampung yang sangat terpencil teman-teman. Masya Allah, nih akses ke sini saya menelusuri kebun apa ini, kapol teman-teman. Masya Allah tuh sekeliling saya kebun kapol sama pepohonan, ada pohon aren, wah dan sebagainya, pokoknya mah teman-teman ya, banyak sekali pohon. Nah, di depan saya sudah ada satu rumah teman-teman di sini. Ini kampung sangat terpencil sekali teman-teman, jauh dari keramaian kota ya. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Tuh, aduh ini apa? Oh ada kabel teman-teman, aduh ini mah harus hati-hati, ini kabel listrik. Nah, lihat teman-teman sananya ya. Di depan saya ada seperti tajuk ya, atau tempat beribadah, musola teman-teman. Nah ini ada rumah nih. Aduh Masya Allah ini rumahnya. Yuk kita keliling-keliling ke sini teman-teman. Ada penghuninya tidak ya? Masya Allah. Aduh lihat ya, beginilah suasananya di kampung Sunda ya, lihat. Ada yang tahu ini apa teman-teman? Ini sarang ayam teman-teman untuk bertelur ya. Tuh lihat sebelah sini ini nih tuh, aduh ada lodongnya, sepertinya penghuninya ini suka bikin gula ya. Masya Allah tuh ada ayam nih, kandang ayam teman-teman. Saya kesini itu ditemani sama sahabat saya ya, teman saya Kang Juandi tuh. Halo Kang Juandi. Halo buat kalian yang mau cek ya, Kang Juandi juga punya channel namanya Juandi ya. Oh Juan Vlog, Kang Juan Vlog ya. Masya Allah, yuk ya teman-teman ya, suasana di sini Masya Allah tabarakallah. Lihat sebagian besar di sini ya penduduknya bersawah teman-teman. Damang loh. Kamukarun. Oh abah tehnya? Oh mohon. Alah abahnya. Tuh lagi ngasah teman-teman. Mohon. Beginilah ya cara memperkerjakan parang. Mang Abah. Tuh teman-temannya. Jadi ini rumah Abah tuh. Di sini cuma ada satu rumah kata Abah tuh. Aduh. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Tapi di belakang sini teman-teman, kata Abah masih ada rumah-rumah ya. Cuman sudah beda lagi ya nama kampungnya. Ini termasuk ke Cibarengkok katanya teman-teman. Nuju naon bu? Ngalah cengik. Alah nuju panennya ibu mah. Damang bu. Nyangkeun silaturahmi abdinya. Aduh ngiringan amang apa jadi ya cing. Nuju panennya ibu mah. Tuh teman-teman. Begini cara panen cengek. Aduh, Masya Allah. Ibunya tuh.
Nah, teman-teman, tadi saya berada di sana ya. Tadi saya mencari jalan ke sana namun tidak menemukan jalan. Bukan tidak menemukan jalan, ada jalan namun lagi dipopok ya, teman-teman. Galangannya lagi diperbarui, jadi tidak bisa dilalui ya. Jadi mau tidak mau saya kembali lagi ke sini, teman-teman, ke rumah si Abah nih. Nah, kalau ke sini ada akses jalan katanya ya, tuh. Nah, tembusannya ke sebelah sini, teman-teman. Nah, tuh di depan sudah ada Kang Juandi juga ya. Yuk kita ke sini, teman-teman. Nah, sampai akhirnya ke sebelah sini, teman-teman. Nih, dari sini sudah dekat ya ke rumah target saya ya. Tuh, seberang sana ada rumah, teman-teman. Nah, di bawah ada saung. Tuh, ada ayam lagi masak air, teman-teman, di teko ya. Assalamualaikum, Bah, Damang, nya kenciratur rahmi Abdi Bah, Abdi, ah among we Bah, nya ngider, nuju naon eta Bah? Tos Damang, oh mohon. Nah, itu dia teman-teman rumahnya di atas. Insya Allah. Alah, lihat teman-temannya. Suasananya, aduh Masya Allah. Ada dipan. Sini ada kuburan juga ya. Nah, inilah rumahnya ya. Alah, beginilah teman-teman rumah di pedesaannya. Masya Allah. Bang, Kang. Nyalakan silaturahmi abdinya. Teh. Ayo, mau ada yang ngiringan among sini kapalih dia. Nya, menirawasin nih abdi tadi tidi itu teh ningal nih. Kapalih dia, aduh, ayah bumi geninganan sini teh. Menirawasin, nya. Aduh. Oh, ibuna nuju ngagula. Ayang ningal coba teh. Tuh, lihat teman-teman kata ibunya lagi ngagula ya. Masya Allah. Nah, tungku gula itu teman-teman seperti ini ya. Masya Allah tuh. Beginilah proses pembikinan gula aren ya. Gula merah teman-teman tuh. Nah, dicetaknya itu menggunakan ini nih. Bambu. Nah, tuh lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Masya Allah. Aduh, tungkunya lihat. Menyala-nyala. Alah teman-teman tuh. Saya disugi saya peueutnya Bu nya namanya teh. Peueut sama si ibu tuh sama bapak. Masyaallah. Di kuapu sangu. Nyanya aduh amoa Pak, wios Pak, wios Pak. Bade di sangu. Wios Bu. Ah wios teh kenging Ibu. Masyaallah. Nya. Panas teh. Nyanya. Di kuapu sangu. Nya. Ih ngara repot Ibu, wios Pak pada mah. Tuh ibunya aduh. Sampai aduh jadi ya. Jadi teh enak ya teh ngara repot kak ibu bios pada sama aduh tuh teman-teman ya ini namanya peut teman-temannya bahan gula ya tuh Masya Allah kita cicipi teman-teman gimana ya rasanya mantap pokoknya mah aduh. Inilah ya proses pembuatan gula ya, pencetakan ini mau nyetak, teman. Nah, lihat teman-teman. Kita lihat ibu ya yang lagi nyetak gula aren. Thank you.
Kepala itu. Kan ini dari. Nah, cukup sekian teman-teman video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum.